Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Oke teman-teman, jadi dalam kesempatan video kali ini saya mau share lagi tentang bikin minuman lagi teman-teman. Jadi minuman ini tuh minuman sehat versi anak gym teman-teman, karena banyak sekali yang request kemarin minuman sehat yang murah, rendah kalori, sehat, dan pastinya bermanfaat untuk tubuh kita teman-teman. Jadi apa-apa aja sih bahan yang kita butuhkan biar kita bisa membuat minuman sehat ini. Jadi yang pertama saya sudah siapkan nanas. Ini nanas kurang lebih 160 gram nanas. Kemudian berhubung karena sebentar lagi saya latihan, jadi saya mencampur nanas ini dengan menggunakan kopi teman-teman. Jadi kalau saya nggak latihan biasanya saya campur pakai susu isolate, kalau nggak susu biasa aja teman-teman. Yang penting kita bisa membuat minuman sehat ini. Jadi karena banyak juga yang nanya, bang gimana kalau kita nggak suka makan sayur terus kita bisa dapat sumber serat itu dari mana? Jadi kita bisa dapat sumber serat kalau kita nggak suka makan sayur, kita bisa dapat sumber serat dari buah-buahan teman-teman. Jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya teman-teman. Kita harus butuhkan blender karena sebentar lagi saya mau pergi nge-gym teman-teman. Jadi saya campur dengan kopi. Jadi kalau lebih bagus teman-teman kopinya pakai kopi pahit, tapi kalau lebih sehat pakai kopi yang pahit aja karena ini ada gulanya. Tapi saya nggak takut makan gula teman-teman karena saya pakai untuk latihan atau olahraga teman-teman. Jadi gula yang dimakan ini bakal saya jadikan sumber energi untuk latihan di gym biar lebih semangat. Jadi kalau untuk sebelum latihan kalian bisa campurkan kopi dan buah nanas ini teman-teman, karena buah nanas ini baik sekali. Kalau kita banyak makan protein, buah nanas ini membantu tubuh kita untuk mencerna protein lebih banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak makan protein, harus juga makan nanas biar asupan protein yang kalian makan bisa dicerna oleh tubuh kalian dengan maksimal teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan buah nanas, kita potong. Kemudian kita tambah air sedikit, secukupnya aja. Ya, secukupnya aja karena buah nanas kan air kan. Buah nanas air, jadi secukupnya aja. Kemudian kita masukkan kopinya teman-teman. Ini kopi saset ya teman-teman. Ini nggak di endorse benar. Kita masukkan kopinya, nggak pakai lama-lama, langsung kita blend. Oke teman-teman, ini sudah warnanya hitam ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah jadi. Coba kita rasakan dulu ya teman-teman. Jadi warnanya hitam. Bismillah kita rasakan. Rasanya enak. Ya teman-teman, jadi kenapa saya campur dengan kopi? Karena habis ini kita latihan. Habis ini saya latihan. Jadi biar latihannya lebih semangat, bisa fokus karena ada kopi ini, ada kafein dan ada karbohidrat dari nanasnya teman-teman. Jadi ini menurut saya minuman sehat yang bisa kalian konsumsi. Kalau kalian nggak suka makan sayur tapi kalian ingin mendapatkan sumber serat, kalian bisa menggunakan cara ini agar kalian bisa mendapatkan serat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian biar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Oke teman-teman, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.